saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzalimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang akan tidak akan bahagia, dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzalimi dirinya, apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup, siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini di permukaan bumi sekarang ini catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.